Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. Pernyataan Hadi menanggapi mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Diketahui, pernyataan Gatot Nurmantio tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi sehari sebelumnya yang menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad. Gatot juga menduga hilangnya diorama itu ada kaitannya bahwa paham komunis telah menyusup di dalam tubuh TNI. Hadi menganggap pernyataan Gatot Nurmantio itu sebagai nasihat senior kepada para prajurit yang masih aktif untuk senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang kelam tak terjadi kembali. Prajurit TNI, kata Hadi, selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infanteri Haryantana dalam siaran persnya pada Senin 27 September 2021 menuturkan bahwa Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah penumpasan G30 SPKI. Patung yang dimaksud ialah patung Presiden Kedua Republik Indonesia, patung Letnan Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal A.H. Nasution di Museum Dharma Bakti di Markas Kostrad. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.